Mari kita bincang tentang salah satu proses biologi yang penting. Secara jujur, jika proses ini tidak berlaku, kita mungkin tidak akan ada hidupan di atas bumi dan saya tidak akan lakukan video ini untuk anda kerana tiada tempat untuk saya mencari makanan. Dan proses ini dipanggil fotosintesis. Dan anda mungkin sudah biasa dengan idea ini, di mana tumbuhan, dan ini juga termasuk bakteria, alga dan sebagainya, tapi kita selalu kaitkannya dengan tumbuhan. Jadi, biar saya gunakan istilah yang mudah. Jadi, kita selalu kaitkannya dengan tumbuhan dan ianya satu proses yang digunakan oleh tumbuhan. Dan kita mungkin telah belajar ini semasa kita muda dahulu. Ianya adalah proses yang digunakan oleh tumbuhan untuk mengambil karbon dioksida serta sedikit air dan sinaran matahari dan tukarkannya kepada gula dan mungkin karbohidrat. Karbohidrat ataupun gula serta oksigen. Baik, jelasnya ini mempunyai dua bahagian mendalam kepada kita sebagai spesies yang hidup. Pertama, kita perlukan karbohidrat ataupun gula sebagai bahan bakar badan kita. Dan anda telah lihat ini dalam video respirasi sel. Kita menghasilkan semua ATP kita dengan melakukan respirasi sel pada glukosa yang adalah produk sampingan atau karbohidrat yang diuraikan. Ianya adalah yang paling mudah untuk kita proses dalam respirasi sel. Dan bahagian penting yang kedua ialah untuk mendapatkan oksigen. Kerana kita perlukan oksigen untuk kita uraikan glukosa, untuk respirasi dan juga untuk melakukan respirasi sel. Jadi kedua-dua benda ini adalah kunci hidup kita, terutama untuk hidupan yang bernafas menggunakan oksigen. Jadi, proses ini selain dari fakta yang ianya menarik di mana terdapat organisma di sekeliling kita, iaitu kebanyakannya tumbuhan, mampu untuk memanfaatkan sinaran matahari. Kita ada gabungan reaksi di dalam matahari yang berada 93 juta batu jauhnya dan ia membebaskan foton dan sedikit subset foton ini akan tiba di permukaan bumi. Mereka bergerak melalui awan dan sebagainya dan kemudian tumbuhan, bakteria dan alga mampu memanfaatkannya dan menukarkannya kepada gula yang kita boleh makan ataupun yang boleh lembu makan dan kita akan makan lembu itu jika kita bukan vegetarian. Jadi kita boleh gunakannya sebagai tenaga. Baik, lembu ini tidak terdiri sepenuhnya dari karbohidrat tapi ini adalah apa yang digunakan sebagai tenaga untuk semua kompaun penting yang kita makan. Inilah dari mana kita dapatkan bahan bakar kita. Jadi ini ialah bahan bakar untuk haiwan atau jika anda makan kentang secara langsung anda akan dapat karbohidrat secara terus. Walau bagaimanapun, ini adalah tanggapan mudah fotosintesis tapi ianya tidak salah. Maksud saya jika anda tahu satu perkara tentang fotosintesis, inilah dia. Tapi mari kita pergi lebih dalam dan lihat jika kita boleh faham tentang bagaimana ini terjadi. Saya dapati ianya menakjubkan bagaimana foton dari sinar matahari digunakan untuk menghasilkan molekul gula atau karbohidrat. Baik, mari kita mulakan. Jadi kita boleh tulis persamaan umum untuk fotosintesis. Kita mulakan dengan karbon dioksida. Kita tambahkan sedikit air dan juga saya akan gunakan foton kerana inilah yang merangsang elektron dalam klorofil. Dan anda akan lihat proses ini dalam video ini. Dan kita akan bincang lebih teliti dalam video seterusnya. Baik, elektron yang terangsang itu akan berada dalam keadaan tenaga tinggi dan semasa ia pergi ke keadaan tenaga rendah, kita boleh menggunakan tenaga itu untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Dan itu akan digunakan untuk menghasilkan karbohidrat. Tapi untuk gambaran fotosintesis, kita boleh mulakan dengan juzuk ini dan kemudian kita akan ada karbohidrat pada akhirnya. Dan karbohidrat boleh menjadi glukosa. Jadi, cara umum untuk kita tuliskan karbohidrat ialah CH2O dan kita letakkan N di sini supaya kita boleh ada banyak dan selalunya N akan menjadi sekurang-kurangnya 3. Dalam kes glukosa, N ialah 6. Jadi kita ada 6 karbon, 12 hidrogen dan 6 oksigen. Jadi ini ialah istilah umum untuk karbohidrat. Tapi kita boleh ada banyak karbohidrat di situ dan kita juga boleh ada rantai panjang karbohidrat. Jadi pada akhirnya kita akan ada karbohidrat dan juga sedikit oksigen. Jadi ini di sini tidak banyak berbeza dengan apa yang saya tulis di atas tentang gambaran bagaimana kita selalu bayangkan fotosintesis.
Dan untuk seimbangkan persamaan ini, okey, kita ada N karbon, jadi kita perlukan N karbon di sini. Baik. Kita ada 2 N hidrogen di sini, 2 hidrogen, dan kita ada N di situ, jadi kita perlukan 2 N hidrogen di sini. Jadi saya letakkan N di sini dan mari kita lihat berapa banyak oksigen. Kita ada 2 N oksigen tambah 1 lagi N. Jadi kita ada 3 N oksigen. Okey, kita ada 1 N dan kita letak N di sini dan kemudian kita ada 2 N dan saya rasa ianya sudah seimbang. Baik. Bila anda korek lebih mendalam, anda dapat lihat yang ini tidak berlaku secara terus. Ia berlaku melalui beberapa proses yang akhirnya membawa kita kepada karbohidrat. Jadi secara umum, kita boleh uraikan fotosintesis. Saya akan tuliskannya semula. Baik. Kita boleh uraikan fotosintesis tapi saya mahu berikan anda gambarannya kepada dua peringkat. Kita boleh panggil yang pertama sebagai reaksi cahaya. Atau kadang-kadang ia dipanggil reaksi gantungan cahaya. Biar saya tuliskan. Baik, gantungan cahaya bermaksud ia perlukan cahaya untuk berlaku. Reaksi gantungan cahaya. Dan kemudian kita ada apa yang dipanggil reaksi gelap. Dan ia sebenarnya nama yang teruk kerana ia juga berlaku dalam cahaya. Dan kenapa saya katakan namanya teruk ialah kerana ia masih berlaku dalam cahaya. Tapi sebab kenapa ia dipanggil reaksi gelap ialah kerana ia tidak perlukan cahaya ataupun bahagian fotosintesis ini tidak bergantung kepada foton untuk terjadi. Jadi istilah yang lebih sesuai ialah reaksi bebas cahaya. Jadi secara jelas reaksi cahaya perlukan sinaran matahari. Ianya perlukan foton untuk bertindak. Manakala reaksi gelap tidak perlukan foton untuk berlaku walaupun ia berlaku apabila matahari tenggelam. Jadi, ianya tidak perlukan foton tapi ia perlukan produk sampingan dari reaksi cahaya untuk berlaku. Jadi, sebab itulah ia dipanggil reaksi bebas cahaya. Ia berlaku ketika matahari tenggelam tapi ia tidak perlukan matahari. Yang ini perlukan matahari, biar saya tegaskan. Ini perlukan sinar matahari, ia perlukan foton. Dan biar saya lakukan gambaran mudah tentang ini. Ini akan membolehkan kita untuk mengorek lebih dalam. Jadi, reaksi cahaya perlukan foton dan juga air. Maka air masuk ke dalam reaksi cahaya dan akan keluar pada sisi hujung lagi satu. Dan kita ada sedikit molekul oksigen pada akhirnya. Jadi, itulah yang berlaku dalam reaksi cahaya. Dan saya akan bincangkan lebih lanjut. Apa yang reaksi cahaya hasilkan ialah ATP yang kita tahu adalah mata wang sel untuk tenaga. Ia menghasilkan ATP dan juga NADPH. Apabila kita mengkaji respirasi sel, kita akan nampak molekul NADH. NADPH adalah hampir serupa. Di mana kita cuma ada P di sini, iaitu kumpulan fosfat. Tapi mereka melakukan mekanisme yang hampir sama. Molekul ini di sini mampu memberikan hidrogen ini dan elektron yang berkait dengan hidrogen itu. Jadi jika anda berikan elektron kepada orang lain atau seseorang mendapat elektron, ini bermakna sesuatu akan berkurangan. Biar saya tuliskannya. Ini adalah peringatan yang baik, ya. Oil rig. Pengoksidaan ialah kehilangan elektron dan penurunan ialah penambahan elektron. Cas anda akan berkurang apabila anda mendapat elektron. Ia mempunyai cas negatif, jadi ini ialah ejen penurunan. Ia akan dioksidakan dengan kehilangan hidrogen dan juga elektron yang bersamanya. Saya ada perbincangan penuh pandangan biologi dan kimia tentang pengoksidaan tapi ideanya adalah sama. Apabila kita hilang satu hidrogen, kita juga hilang kebolehan untuk mengawal elektron hidrogen itu. Jadi ini di sini apabila ia bereaksi dengan benda lain, ia adalah ejen penurunan. Dan kegunaannya ialah apabila hidrogen dan elektronnya bergerak dari NADPH ke katakan molekul lain, ia bergerak kepada tahap tenaga rendah dan tenaga itu boleh digunakan dalam reaksi gelap. Dan kita telah lihat dalam respirasi sel,
iaitu molekul yang hampir sama, iaitu NADH, melalui kitaran Krebs mahupun ataupun melalui rantaian pengangkutan elektron, mampu untuk menghasilkan ATP semasa ia membebaskan elektronnya dan pergi ke tahap tenaga rendah. Tapi saya tidak mahu memeningkan anda. Maka reaksi cahaya ialah di mana kita ambil foton dan air dan ia akan keluarkan oksigen, ATP dan NADPH yang kemudian boleh digunakan dalam reaksi gelap. Tentang reaksi gelap, untuk kebanyakan tumbuhan ia dipanggil kitaran Kelvin dan saya akan bincang lebih lanjut tentang apa yang berlaku dalam kitaran Kelvin. Tapi ia mengambil ATP dan NADPH dan menghasilkan glukosa secara tidak langsung. Baik, kita panggil ia PGAL ataupun kita panggil ia sebagai G3P. Dan semua ini membawa maksud, biar saya tuliskannya, fosfoglyceraldehid. Fosfoglyceraldehid. Teruknya tulisan saya. Atau anda boleh panggil ia glyceraldehid 3-fosfat. Ia merujuk kepada molekul yang sama. Glyceraldehid 3-fosfat ataupun fosfoglyceraldehid. Anda boleh bayangkan ia seperti 3 karbon yang mempunyai satu kumpulan fosfat yang terikat kepadanya. Tapi ini kemudiannya boleh digunakan untuk menghasilkan karbohidrat lain termasuk glukosa. Jika anda ada dua ini, anda boleh gunakannya untuk hasilkan dua glukosa. Baik, mari kita lihat semula gambaran keseluruhan kerana ianya adalah sangat penting. Saya akan lakukan video tentang reaksi cahaya dan reaksi gelap. Jadi fotosintesis, anda mulakan dengan foton dan semua ini berlaku semasa matahari terbit, tapi hanya reaksi cahaya yang perlukan foton. Reaksi cahaya akan mengambil foton dan juga air dan akan menghasilkan oksigen serta ATP dan NADPH yang kemudiannya digunakan oleh reaksi gelap ataupun kitaran Kelvin ataupun reaksi bebas cahaya kerana ia masih berlaku dalam kehadiran cahaya. Ia cuma tidak perlukan foton. Jadi ianya adalah reaksi bebas cahaya. Dan kita akan bincang tentang molekul lain yang digunakan bersama. Saya terlupa bahagian penting reaksi gelap. Ia perlukan karbon dioksida. Di situlah anda dapatkan karbon untuk terus hasilkan 3-fosfoglyceraldehid atau glyceraldehid 3-fosfat. Jadi itu sangat penting ya. Ia akan ambil karbon dioksida, produk dari reaksi cahaya dan menggunakannya dalam kitaran Kelvin untuk menghasilkan blok bangunan karbohidrat yang mudah ini. Dan jika anda ingat dari glikolisis, anda mungkin ingat yang molekul PGAL atau G3P ini adalah sebenarnya produk pertama apabila kita bahagikan glukosa kepada dua apabila kita lakukan glikolisis. Jadi sekarang kita pergi ke arah bertentangan. Kita juga. Jadi inilah gambaran fotosintesis dan dalam seterusnya saya akan bincang lebih dalam tentang reaksi gelap dan bagaimana ianya berlaku.